pembelajaran melalui YouTube, ya, sehingga anak ini bisa belajar. Oh, misalnya ada penjelasan soal ini, penjelasannya gimana sih langkah-langkahnya, ini ada di YouTube, ini ada salah satu guru kami di Madura Jakarta, Bapak Rian Marila salah satunya, ini sangat kreatif, ya, sehingga bahkan YouTube-nya pun sekarang sudah banyak subscribernya gitu ya. Ya itu kan tentunya seri juga dengan adanya pendapatan yang kan dan sebagainya. Lanjut.